Saudara dan saudari yang terkasih, sukacita kita rayakan pada hari ini. Entah itu perayaan Imlek, lalu kemudian Minggu Sabda Allah, dan juga Minggu Biasa. Yang paling utama adalah Kristus ada di tengah-tengah kita, berjalan bersama dengan kita. Karena itu, apapun yang kita alami selama tahun kemarin, tahun ini adalah tahun ucapan syukur. Karena Tuhan sudah datang dalam membuka pengharapan di dalam kita. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita selanjutnya. Karena itu, mari syukur dalam hati, syukur dalam keluarga, syukur dalam komunitas ini. Kita bawa pada rumah Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa berkati kita. Untuk segala salah dan dosa kita, di hadapan kami, kita mohon pengampunan darinya. Saya mengaku, thank you.
Kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat, untuk segala pertumbuhan yang telah kami lewati tahun kemarin. Di tahun baru ini ya Tuhan, hati kami bersuka cita. Sembari menyerahkan kerinduan-kerinduan hati kami dalam tangan, biarlah di tahun baru ini Engkau senantiasa memberkati kami. Biarlah mata iman kami ya Tuhan senantiasa diungkapkan kembali oleh setiap firman yang diperkenalkan kepada kami. Inilah kami ya Allah, kami serahkan komunitas kami ke dalam tangan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sudah hadir pada perayaan ini, maupun yang tidak sempat hadir atau mengikuti lewat online. Tangan Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kami bawa semuanya ini ya Bapa, hanya dalam nama Yesus yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Thank you.
Saudara-saudara, aku menasihati kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya, hendaklah kamu bersatu dan sehati sepikir, sebab aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Lewi bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus berbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan demi kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sebab Kristus mengutus aku, bukan untuk dibaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Dan bersama. Dan bersama. Bila kita Yesus Kristus menurut Tuhan Yesus. Ketika mendengar bahwa yang mencintai Yesus telah dilakukan, Yesus menyingkir ke dalam dia. Ia meninggalkan masalah dan dia tidak kenal di tepi danau, di dekat segelok dan daftar. Dan demikian diketahuilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, karena Sekolah dan karena Naftah, jalan berkelok daerah sedang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi Allah, telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitahu, berbangga sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara,
yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudara. Mereka sedang menebarkan jala di dalam, sebab mereka berjalan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutilah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jamannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera tinggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, selamat siang. Hadir pada sini yang pada bisa di studio. Hari ini kita bersama-sama. Ya, tidak semua kita merayakan saya sendiri. Ya, merayakan Imlek. Kita di Hong Kong, kita mengikuti liturgi tahun liturgi di Hong Kong, karena Kesempatan Hong Kong merayakan tahun Imlek, dan di setiap gereja mereka bisa bisa dengan doa-doa dan juga liturgi Imlek. Dan kebanyakan di Indonesia juga sekarang dipanjangkan di paroki-paroki yang ada orang Chinese-nya, mereka juga merayakan dan juga merayakan Imlek. Apa yang mau kita pelajari dari setiap Romo dan juga liturgi di sini semua menggunakan warna merah. Kalau warna merah itu artinya kalau kita itu membukakan penderitaan juga dalam hidup. Nah, hubungan antara kematian juga penderitaan dengan berani-berani itu apa? Kalau merah dalam tradisi Chinese, orang Cina itu berarti suka cita. Ya, maka menggunakan warna merah. Nah, untuk sampai ke sana kita lihat, kenapa orang Cina itu menggunakan warna merah ketika merayakan? Ada tulisan zaman dahulu, mungkin Anda tahu seperti yang bisa ini, mungkin kisah zaman dahulu itu ada satu makhluk yang sangat mengerikan, kejam, dan makhluknya suka membunuh manusia dan bahkan juga suka membunuh manusia, memangsa manusia. Tidak hanya manusia tetapi juga hewan peliharaan, hewan-hewan. Dan itu biasanya terjadi pada waktu musim dingin. Nah, makhluk ini setiap malam dia akan datang dan akan memangsa manusia dari orang. Dan semua itu memang makhluk ini namanya, kalau dalam bahasa Chinese itu Nian. Nian itu bunyinya sama dengan Nian yang aku dalam bahasa Mandarin. Kalau bahasa Kantonisnya, kalau pandangnya dia. Nah, Nian ini itu akan memaksa manusia, dan manusia pada waktu itu tidak tahu bagaimana
bisa menangkap atau juga bisa mengusir makhluk. Nah, suatu hari pada malam hari, anak-anak sedang mandi luar dan mereka lupa bahwa pada saat itu malam hari dan kemudian ini bisa datang. Nah, ketika anak-anak itu sedang main-main, ada satu anak yang berpakaian berwarna merah. Ketika makhluk itu datang, yang lain anak-anak itu kabur. Anak ini tidak kabur dan anak ini tidak digabung oleh makhluk. Justru makhluk itu akhirnya takut dengan makhluk. Akhirnya penduduk itu tahu. Orang-orang pada waktu tahu bahwa ternyata makhluk itu takut dengan yang warna merah. Maka sejak itu makhluk itu setiap malam menetapkan musim dingin mengganti warna cerah mengganti yang tahu. Orang-orang itu memasang yang namanya pintu-pintu dan juga tempat pintu itu atau di bawah mantap itu mereka atau yang berwarna merah. Maka amplop itu juga berwarna merah karena waktu itu mereka meletakkan semacam ya waktu itu tidak seperti amplop ya, ada semacam kertas-kertas berwarna merah untuk menangkap kedatangan si manusia. Jadi merah itu ternyata membuat si manusia menangkap dan dia keluar. Setelah itu, masyarakat juga takutnya. Makhluk itu tidak hanya takut dengan makhluk merah, tetapi juga untuk ibunya. Maka dalam tradisi Cina, kalau misalnya dan lain pindah, kalau rakyat dan lain itu diunikan petasan. Bukan. Supaya makhluk yang ternyata ini malu takut pada yang makhluk. Nah ini bisa bagaimana tradisi kenapa orang Cina itu menggunakan warna merah menangkal kejahatan, menangkal juga yang namanya kekuatan jahat. Apa hubungannya dengan upaya kita dihubungkan dengan iman kita? Saudara-saudara yang terkasih, kalau dihubungkan dengan iman kita, kita akan ada dalam perjanjian ketika bangsa Israel bersama-sama perhitungan. Ketika makhluk itu bangsa Israel, Tuhan itu akan menghakimi orang-orang Mesir dengan membunuh anak suku dan juga hewan hewan. Pada malam itu, malam pasca dikatakan pasca. Tuhan Allah mengatakan bahwa dalam membunuh satu ekor domba dan darahnya itu, darahnya diambil. Pasti diapain? Darahnya itu ditaburkan di depan pintu bangsa Israel, dibuat tanda. Ketika malam hari Tuhan lewat membunuh anak suku Mesir dan melihat bahwa di depan pintu itu ada tanda, itu maka Tuhan melihat tidak membunuh orang di dalam. Dia tahu jadi ada dalam menyelamatkan orang Mesir, orang Israel. Kita lihat dan dalam juga. Kalau kita lihat ketika Yohanes mengatakan kepada Yesus berkata anak domba Allah, yaitu Yesus. Yesus itu adalah anak domba yang dikurbankan di atas kayu salib. Dan dari lambungnya keluar darah dan air. Darah Yesus berwarna merah, darah yang menyucikan, darah yang menyelamatkan manusia. Maka kalau kita hubungkan kita dengan iman kita, yaitu darah yang berwarna merah, melambangkan bahwa kita diselamatkan oleh Allah. Dan darah itu juga mampukan kita untuk dijauhkan dari segala macam kejahatan, segala macam tipu
kita yang iblis atau setan. Kalau kita percaya di dalam nama Yesus. Dan hari ini kita melakukan satu itu sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita yaitu Yesus. Maka saudara-saudari yang berkasih, ini lagi mana? Betapa luar biasanya iman kita yang percaya kepada Yesus. Jika anda percaya kepada Yesus, dalam nama Yesus segala kekuatan dan kekuatan jangan akan jauh dari kita. Karena Tuhan sudah menyelamatkan. Mari kita bersama-sama menyanyikan kalau iman ini dengan berharap semakin ditingkatkan dan di depan itu ada bagian yang sudah terbuka. Pelan-pelan itu akan terbuka dan akan semua berwarna kemerahan. Namanya ilmuwan kalau bahasa kita. Kalau di sini, ketika musim dingin, boring dulu, menjauhkan dosa. Karena semua warnanya itu, semua di luar itu akan berwarna semacam abu. Ketika musim sedih tiba, bunga berbuka lagi, maka ada warna. Hari hidup kita isi dengan warna-warni rahmat Allah, dengan penuh sukacita. Hidup kita di tahun ini kita isi dengan penuh sukacita dan harapan lagi, dan Tuhan pasti akan menyertai kita. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan, dan kita memohon supaya Tuhan memimpin. Amin. Tuhan. Mari kita dengan mantap memperbaharui iman kita dengan doa atau percaya karena Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus hanya dengan
Thank you.
Dan
sambil mengucap syukur kepada-Mu. Dia menjabarkan, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan. Sesudah jawaban dia mengambil kemuliaan dan sambil mengucap syukur kepada yang berkati dan memberikannya kepada murid-muridnya sebaya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah pialah darah perjanjian baru yang kita tumpahkan bagi dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan. Kami mohon Tuhan, semoga beban yang didamaikan menghasilkan damai dan keselamatan dalam seluruh dunia. Semoga Engkau tetap memperkuat gereja yang sedang bersiaga di dunia ini. Dalam iman dan cinta kasih, bersama Engkau, Paus Rabbi Franciscus, Biskup Kami Stefanus, bersama semua musuh dan semua kalimat, serta seluruh rumah kesayangan. Kakaklah Raja yang berhormat yang telah perkenankan kami di sini, khususnya kami doakan Bapa yang berakhir bersamakan semua anak di mana mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan kehendak dalam kerajaan saudara saudari kami yang meninggal, khususnya kami doakan anggota keluarga kami untuk komunitas kami khususnya telah dipanggil satu tahun terakhir ini dan semua orang yang berkenan kepada kami berharap bisa dapat mereka menikmati kebenuhan kemuliaan selama-lamanya dengan kelantaran kesukaan kami. Melalui dia, kau berlimpahkan segala yang lain kehidupan dalam dunia. Dengan pengalaman dia, bersama dia dan dalam dunia, bagi Tuhan Bapa yang kami menguasa dalam persekutuan dengan Roh Kalau makan kemuliaan sepanjang segala masa.
Thank you.
Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, perayaan Ekaristi ini
tubuh dan darah Tuhan kami santap. Kekuatan para orang yang menemukan kami terus jadi takut dan menanggi. Biarlah hati kami ingatkan selalu akan firman setiap hari dalam kehidupan kami. Sebab kepala Tuhan yang berterang kami kini hingga sepanjang segala masa. Happy birthday to you. Tarik meja hijau. Meja panjang. Isinya mana? Jadi tiga kali berdoa, nanti teman-teman masuk diberkati dulu.
membaca pasal ini mesti dan tadi malam itu turunkan ejek sekali. Lalu kemudian banyak sekali hal kegiatan kita masih sangat kelelahan. Ya, biarlah hari ini berat masih 3 hari ke depan ini. Kita masuk ke tempat rumah. Kita cari orang-orang yang sudah menikah. Nah, kita minta Pak Isi untuk menikah dengan kita. Jadi selama 3 hari juga ke depan itu, maksudnya semua rumah-rumah itu tempat punya yang menikah. Kita Pak Isi, atau yang untuk kita semua. Bagi yang sudah menikah, kita pun tinggal ke bawah. Supaya ada makannya, dimakannya, ya sayang. Jadi itu saja, terima kasih semuanya yang bertugas. Ya, tapi tangan dulu untuk pembalis kita. Jadi, terima kasih sudah menonton kemahiran kita. Kesibukannya sangat lumayan, tapi masih lumayan. Terima kasih ya. Semua yang lain, yang melayani. Karena sekarang kita berhati-hati dengan kita sekalian. Silakan maju. Yeay, kami ulang tahun. Saya duluan lah. Gak mau. Ulang tahun cepat ya.
Thank you.
Thank you.